الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, selaku Tuan Rumah dan juga Pengerusi Taman, ya, Ahli Jatuh Kuasa Taman, tuan-tuan semua, ya, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana qadarullah pada malam ini, hari ini kita dipertemukan dalam majlis ini. Insya-Allah tak lain tak bukan sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengerusi kita tadi, beberapa perkara yang memerlukan penjelasan. Dan untuk makluman saudara-saudara semua, ya, pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah pada pihak taman kerana telah memberikan saya peluang dan keizinan untuk saya menyampaikan ilmu di taman ini, iaitu yang telah beberapa kali yang kita lakukan di rumah saudara Latif kita. Dan di situ saya membawa, mula-mula saya masih ingat, saya menjelaskan tentang, ya, kewajipan menuntut ilmu dan bagaimana kaedah-kaedah di dalam kita menuntut ilmu, ya, menurut manhaj ataupun kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama pendahulu kita yang dikenali sebagai para salafus soleh. Selesai bab yang pertama, kemudian kita masuk membahaskan bab yang berkaitan dengan sifat, ya, wudu dan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan alhamdulillah telah selesai. Dan kaedah pengajaran saya adalah setiap orang yang datang itu diberikan, ya, nota. Jadi sebagai bahan rujukan, dan sekiranya berlaku sebarang ketidakfahaman, kekeliruan, maka boleh dirujuk pada nota itu dan boleh ditanya kepada orang lain, khususnya, ya, para asatizah, untuk memastikan bahawa apa yang kita pelajari itu adalah benar sebagaimana prinsip yang saya gunakan, iaitu belajar mesti berdasarkan dalil. Dan dalil itu tak lain dan tak bukan, yang pertamanya merujuk kepada Al-Quranul Karim, kemudian kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan memahami keduanya itu berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Ya, bagi sesiapa yang mengikuti kuliah itu, insyaAllah dia dah dapat penjelasan sedikit demi sedikit. Sebab seseorang tak akan dapat memperolehi ilmu dan memahaminya pada masa dia duduk sekali dalam satu majlis. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpesan kepada kita para talibul ilm, ya, untuk mengelakkan kekeliruan, untuk mengelakkan fitnah yang datang kemudian kerana salah faham, ya, untuk mendapatkan penjelasan terhadap sesuatu perkara itu masanya panjang. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah pesan pada kita orang yang menuntut ilmu, akhi lan tanalil ilm illa bisittah, saudaraku, aku akan khabarkan kamu 6 perkara. Ya, kamu tak akan memperolehi ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsilihi bibayan, aku akan terangkan perinciannya dengan jelas. 6 ni mesti ada. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan, berfikir. Ya, sebab itu agama ditegakkan dengan akal. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya, ha, katakan jika kamu benar, bawa dalil. Ya, jika kamu orang yang benar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ya, wala taqfu ma laisa ka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Ya, jangan kamu ikut, ya, wala taqfu ma laisa ka bihi, jangan kamu ikut sesuatu dengan tanpa ilmu. Ya, sesungguhnya penglihatan, penerangan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan Allah sebut dalam surah yang lain, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilik, sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni akal. Yang kedua adalah wahirsun, kemahuan, kemahuan keras di dalam talibul ilm. Ya,
datang untuk ilmu ni kesungguhan dia, kemahuan dia nak mendapatkan sesuatu. Ya. Sebab kadang-kadang orang datang dalam majlis ilmu, dia nak melihat, nak mencari kesalahan dan sebagainya. Maaf saya sebut ni, ini adab talibul ilm. Ya. Seseorang itu bergantung pada niatnya, apa yang dia ingin capai, maka dia akan capai. Baik. Yang ketiga adalah wajtihadun, kesungguhan. Mesti belajar ni bersungguh, berletih, berpayah. Ya, kalau guru mengatakan mari kita ada kitab, kita bukan ada kitab. Ya, kalau guru mengatakan hafal dalil-dalil ini, kita berusaha untuk menghafalnya. Sebab itu ada kata-kata hikmah mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha dia akan berjaya. Kemudian syarat yang seterusnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebut pada kita, iaitu wabul ghatun, mesti ada bekalan. Sebab itu kaedah pembelajaran dan pengajaran, mesti murid dan guru ada kitab yang sama untuk dijadikan rujukan. Senang. Walaupun dia hafal luar biasa, ketika dia membacakan, tetap dia membaca kitab itu. Contoh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Minta maaflah kalau tuan-tuan tak tahu, tak apalah saya sebut. Salah seorang ulama besar, ya, ulama hadis, Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, imam besar, tidak ada tandingannya sampai saat ini. Tak boleh orang menandingi kehebatannya dalam ilmu hadis, kerana dialah satu-satunya menduduki tangga pertama di dalam mensyarahkan kitab Sahih Bukhari yang dinamakan Fathul Bari. Ya, bermazhab Syafi'i dia ni, ulama'nya rahimahullah. Ketika dia mengajarkan hadis, dia tetap bawa kitab dan dia baca. Padahal ni semua dekat sini ni, sanad matan semua komplit. Tapi begitulah para ulama, begitu teliti dalam mengajar supaya tidak berlaku kesilapan. Maka sebab itulah dalam belajar ni, kita orang yang mengajar dan orang yang diajar mesti ada bahan yang sama. Nah, sebab itu saya mengajar bagi tuan-tuan nota. Boleh tengok ya, dalil-dalil yang didatangkan, boleh cek dengan sumber aslinya. Baik. Itu adalah bekalan. Yang seterusnya adalah yang kelima, wasuh batu ustaz, mesti ada ustaz yang mengajar ya, sebagai memberi bimbingan kepada kita. Dan yang terakhir, watulu zaman, panjang masanya. Banyak orang yang gagal, kecundang, tersalah faham kerana dia tak sabar dengan waktu untuk belajar. Sebab itu para ulama belajar berpuluh tahun tuan-tuan baru mengajar. Ya. Kita di zaman ini semangat untuk menuntut ilmu terlalu kecil. Padahal ilmu itu didekatkan. Pelbagai sarana untuk kita menuntut ilmu. Contoh bila timbul kekeliruan dan sebagainya, kita boleh sendiri menyemaknya kerana mudah sekali di zaman ini. Tapi ini semua memerlukan garis panduan. Baik, itu sebagai mukadimah. Baik, apa yang saya diberikan maklumat untuk dijelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dengan kekeliruan masyarakat tentang istilah Salafi dan Wahabi dalam akidah, yakni ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Seingat-ingat saya mengajar, saya tak sentuh ni yang ini. Ya. Yeah. Kemungkinan ada sekali saya sebut mungkinlah, tapi dalam kuliah tu insya-Allah setakat ingat-ingat saya tak pernah sebut ni. Ya, yeah. Yang saya sebut selalunya merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis mengikut pemahaman para salafus soleh dan imam-imam mazhab yang empat. Ya, yeah. Dan saya harapkan supaya penjelasan saya ni, ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pula, tuan-tuan saja kan. Tak ada puan eh. Ha. Dalam kita nak menerima kebenaran, ya. Yeah, sebab itu bila kita ada perselisihan pendapat, perbezaan pandangan dan pemahaman, kita kena kembali ke kaedah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 kalau tak silap saya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sekiranya kamu berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, berselisih. Dia kata A, orang tu kata B. Mana satu yang betul? Maka bagaimana nak menimbang untuk menentukan kebenaran? Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, kembalilah kamu kepada Al-Quran dan Ar-Rasul. Yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Nabi SAW. Ya, tapi persoalannya berapa ramai di antara kita yang mampu merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Kalau saya tanya soalan pertama, berapa ramai di antara saudara-saudara semua ada Al-Quran terjemahan di rumah? Angkat tangan. Al-Quran terjemahan di rumah, angkat tangan. Ini kena terus terang ni. Ha. Angkat pun macam tak semangat aja. Kecuali kalau saya offer, siapa yang baca saya bagi hadiah. Nak? Nanti nak suruh Latif ambil buku. Latif tolong ambil buku dalam kereta saya. Kena bagi hadiah lah, motivasi. Ya ni. Ada buku warna coklat tau, macam ni. Macam ni. Dalam saya punya tapau besar tu ada buku semuanya. Ambil, ada lebih kurang dalam 20 eh. Bawa sini kat saya dulu. Baik. Ya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa ramai di antara tuan-tuan semua ni, saudara-saudara sekalian, ada kitab hadis di rumah? Sahih Bukhari. Yang terjemah lah, senang. Arab tak payah lah. Arab cari internet banyak. Sahih Bukhari, angkat tangan.
Ringkasan tak apa, boleh. Alhamdulillah, bagus. Sahih Muslim, ringkasan. Ada. Sunan At-Tirmizi. Kalau tak ada Sunan At-Tirmizi, kitab syarahnya yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, Bahrul Mazi. Dah, mula tak ada dah. Sunan An-Nasa'i, tentu pertama kali dengar kan. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Al-Muwatta', Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musannaf Abdul Razzaq dan lain-lain. Nah, sudah. Jadi ini penting tuan-tuan. Ya, sebab itu memang kita akan ditimpa kekeliruan dan masalahnya kita adalah tidak memiliki kemahiran untuk menimbang. Ya, untuk menilai. Dan yang sayangnya kita ni di umat di zaman sekarang kebanyakan kita beragama tidak berdasarkan ilmu yang sahih. Berdasarkan ya ikut-ikutan, dengar-dengaran, lihat orang itu melakukannya, maka kita pun melakukannya. Lalu bila datang pendapat yang berbeza, perlakuan yang berbeza dari apa yang kita pegang dan majoriti yang melakukannya, maka kita anggap yang sikit tadi itu salah dan menyesatkan. Lalu kita berikan gelaran yang pelbagai dan itu adalah sunnatullah. Lihat pada Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW datang, dia bersendirian. Gharib al-ghuraba. Adakah diterima dakwahnya itu? Tak kan? Sedikit sekali yang menerimanya. Majoriti menentangnya. Kalau menggunakan hukum majoriti, tentulah kebenaran itu akan berpihak di majoriti. Tetapi tidak demikian dalam beragama. Ya, Nabi SAW yang sedikit itu bersendirian, kemudian beberapa orang saja yang menerima dakwahnya di bumi Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, barulah Islam itu yang berjaya dan disebarkan di jazirah bumi Arab. Sebab itu Al-Quran bagi kaedah yang luar biasa ni. Ya, mesti berdasarkan ilmu. Ilmu al-yaqin. Kita sendiri yang meyakininya, kita yang menimbangnya. Ya. Kalau saya bagi perbandingan lah, dalam urusan dunia tuan-tuan, tuan-tuan semua bekerja kan? Mungkin ada pegawai, ada engineer. Ada engineer sini? Tak ada? Tak ada? Supervisor ada? Hai, kerja apa tuan-tuan ni? Bisnes semuanya ya? Oh, bisnes bank lagi dah teliti. Ya, tiap-tiap malam sebelum tidur, kira tu duit masuk, duit keluar. Duit masuk, balance tak? Oh, tak balance. Ni mesti ada sesuatu tak kena. Bukan main teliti lagi dalam urusan dunia ni. Ya, kalau bekerja di organisasi, nak buat satu keputusan, mesti ada fakta. Nak present, ya, nak buat expansion, ya, nak buat investment, mesti ada strategic planning, ya, buat SWOT analysis, tahu kan SWOT analysis. Saya mengajar pengurusan buat tuan-tuan. Ya, kaji kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman-ancaman, barulah buat satu keputusan yang pasti untuk diambil tindakan. Ini dalam urusan dunia. Hebat kita. Dalam urusan agama, kenapa tidak demikian? Ini lemahnya kita. Ya, sebab itulah ramai orang bila ditanya apa mazhab tuan, tak tahu. Dia tak berani nak kata mazhab Syafi'i. Sebab apa? Bila ditanya Imam Syafi'i suruh buat lain, dia buat lain. Saya bagi contoh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, contoh, ketika selesai memberi salam, berzikir, aku suka agar imam dan makmum itu, ya, menyembunyikan zikir mereka itu. Kecuali apabila imam itu ingin mengajar makmumnya bagaimana cara bentuk sifat zikir itu seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun selepas itu, bila mereka sudah mengetahuinya, disirkan kembali. Ha, nampak? Tapi kenyataannya majoriti bagaimana? Daripada kita kecil sampai kita mati, kuat memanjang. Sekarang ditambah dengan mic itu lagi kuat. Ya, ketika orang masbuk, terganggu dia. Ha, kita nak baca pun tak boleh. Kita dengar lagu-lagu dan irama zikir itu. Sehingga kita terlupa apa yang kita baca, hilang penghayatan, maka hilanglah kekhusyukan. Ini sekarang satu contoh. Ini ada dalam kitab. Cuba lihat kitab Al-Umm jilid 1. Bila saya sebut kitab ini, kita pun tak ada kemampuan nak merujuknya. Kitab pun tak ada di rumah kita. Ha, itulah. Payah kan? Jadi kalau nak menjelaskan isu ni tuan-tuan dalam masa sejam ni, tak ada jalan nampaknya. Gelap masa depan. Kecuali tiap-tiap minggu tuan-tuan datang, istiqamah, lepas tu tuan-tuan buat keputusan. InsyaAllah tuan-tuan akan temui kebenaran. Kebenaran tak akan boleh ditemui dalam masa yang sekejap. Satu jalsah begini duduk, kemudian selesai. Selesai, terungkai semua masalah. Tak akan. Tuan-tuan, setiap orang melalui perjalanan untuk mencari kebenaran dan menemui jalan yang benar dan hak. Ya? Tengok contoh, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kenal Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah? Kenal tak? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang padanya lah dinasabkan akidah Asy'ari yang dianut hampir di Nusantara ni. Majoritinya. Tuan-tuan tak tahu eh? Tuan-tuan akidah apa ni? Tajuk saya ni berat sangat ke tuan-tuan? Nampak macam stres saja. Ni nak berkena tertarik ke apa ke? Baru semangat sikit eh? Saya hanya sekadar membawa contoh. Ya, lihat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ini tuan-tuan. Ya. Dia belajar selama 40 tahun di bawah gurunya Mu'tazilah. Sesat selama 40 tahun ni. Ulama besar ni.
Tetapi begitulah dia merenung mengkaji, adakah aku ini berjalan di atas jalan yang benar? Akhirnya Allah berikan hidayah, ya, dan dia bertaubat, dia kembali kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah setelah melihat dalil-dalil. Lalu dia mengisytiharkan ketika dia naik mimbar, ketika khutbah Jumaat, dia kata, mulai hari ini aku meninggalkan mazhab Mu'tazilah yang sesat ini, seperti aku membuka, ya, jubahku ini, lalu dia lemparkan ke bawah. Dan dia telah menulis dalam satu kitab dia yang terakhir menurut para ulama, iaitu kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah, bab akidah. Dan di awal mukadimahnya dia mengatakan, aku kembali dan aku berpegang teguh dengan mazhab akidah, iaitu yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini bab akidah pun kita faham, kan? Nah, ini bab panjang sebab tu, tuan-tuan. Saya buka minda dulu sebab tuan-tuan berfikir. Baik. Jadi sekarang kita nak bincang bab ni. Sebelum saya nak proceed ni, saya nak teruskan. Saya nak tanya yang hadir ni. Kita open, eh. Ha, sesi kita ni terbuka. Kalau saya salah, tuan-tuan boleh tegur. Ketika saya sampaikan ni, tuan-tuan kata, Ustaz, berhenti sekejap. Saya nak komen sikit. Ha, Ustaz, saya nak clarify, nak minta penjelasan. Ha, Ustaz, rasa macam banyak dah, Ustaz. Berhentilah, esok nak kerja. Ha, boleh, tak ada masalah. Saya bercakap, boleh tahan, eh. Ha, panjang ni. Baik, tapi insya-Allah tuan-tuan bertenaga semua, eh, duduk dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Yang pertamanya niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua niat nak cari kebenaran. Dua ni insya-Allah Allah berikan. Ya. Lain daripada itu, bermasalah jalan kita ke depan. Baik. Jadi, saya nak tanya pada tuan-tuan semua, ya, berapa ramai di antara tuan-tuan yang hadir di sini yang ikut kuliah saya di rumah saudara Latif tu daripada mula sampai saya selesai menjelaskan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat tangan. Majoriti lah datang, bukan maknanya tiap kali datang, maknanya datang dia. Ya. Ha, cuba angkat tangan. Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain tak, eh? Oh, ni berat ni tuan-tuan. Ya. Ha, baik. Jadi okey, baik, saya kembali kepada sini. Jadi mungkin ada di antara tuan-tuan yang mungkin pertama kali bertemu dengan saya, betul, eh? Ya. Cuba angkat tangan yang pertama kali jumpa dengan saya. Oh, tu dia ramai tu. Alhamdulillah, kan? Qadarullah, Allah pertemukan tuan-tuan dengan saya. Dan tuan-tuan, ya, tujuan kita untuk adakan sesi ini, insya-Allah saya akan menyampaikan, ya, berdasarkan dalil. Ya, kita tidak terikat, tidak taksub pada mana-mana pendapat, selama mana pendapat itu benar, maka kita kembali kepada itu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah berpesan kepada kita semua, imam besar ini, guru pada al-Imam Syafi'i rahimahullah, kullu minna yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu 'alaihi illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik rahimahullah menyebut pada kita, semua perkataan manusia ini boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Malik rahimahullah mengajar di Masjid Nabi, ya, dia Imam Darul Hijrah. Semua perkataan boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah tu luar biasa tu. Ya. Sebab itu salahnya kita berdalil, eh, bila kita ditegur seseorang itu dengan perlakuannya, dia kata, eh, takkanlah salah tu, ustaz tu yang buat. Tu ustaz tu lulusan Al-Azhar tu, tu tok guru tu, pak kiai tu, pak habib itu. Ha, inilah salahnya kaedah. Sebab itu pentingnya belajar ni kaedah ini. Berapa ramai orang yang menyesatkan manusia, dia berada di tangga kedudukan yang tinggi menjadi rujukan. Bukankah dalam hadis yang sahih yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab Ar-Riya pada jilid yang keempat, kalau buku yang disyarahlah, ya. Kalau satu tu bahagian terakhir. Ya, disebut di situ hadis secara maknanya, nanti akan ada tiga golongan. Mereka itulah yang pertama kali yang akan dihumbankan ke dalam neraka. Mereka ni mula-mula masuk neraka dalam keadaan wajahnya disirik. Siapa mereka itu? InsyaAllah kita pernah dengar hadis itu. Yang pertama, seorang yang berjihad, lalu dia didatangkan di hadapan Allah SWT, lalu Allah menyebut segala nikmat-nikmat yang dikurniakan padanya, dan dia mengakui dan membenarkannya. Lihat betapa adilnya Allah SWT. Tanya dulu, sebut dulu nikmat yang diberi di atas muka bumi. Betul tak? Betul, ya Allah. Semuanya memang daripada engkau. Ini bahasa saya lah. Lalu dia kata, kamu ni berjihad, mati syahid. Ya, ya Allah, aku berjuang demi keranamu, ya Allah, untuk berjihad, menegakkan agamamu. Lalu Allah kata, ya, kamu bohong. Ya, kamu berjihad ini tak lain dan tak bukan untuk menunjukkan keberanian kamu, agar orang sebut kamu itu seorang yang perkasa, lagi kuat dan hebat. Dihumban ke dalam neraka, dia mula-mula diseret dalam wajah, bentuk wajahnya bagaimana, wallahu alam. Yang kedua, didatangkan orang kaya, hartawan, banyak harta ni, disebut segala nikmat-nikmat, dia mengakuinya. Kemudian dia tanya, harta ni kamu buat apa? Aku infak, aku bersedekah dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kamu bohong, kamu buat ini bukan kerana aku, tetapi kerana nak menunjuk agar diberikan gelaran seorang yang dermawan, hartawan yang dermawan. Yang ketiga ini, tengok. Yang ketiga, seorang ahli ilmu dan qori,
Ahli baca Quran. Dia datangkan juga, dia tanya, dia sebut nikmat, dia mengaku semuanya. Kamu buat apa ilmu ni? Ya, aku ajar orang. Ya, kamu bohong. Kamu mengajar kerana ada kepentingan. Ya, ada orang dia mengajar kerana nak menunjukkan dia pandai di hadapan manusia. Ada dia mengajar kerana nak menarik orang kepadanya, ramai sekali. Ya, bukan kerana Allah. Ada dia mengajar kerana tujuan-tujuan keduniaan. Ya, murid-muridnya itu dipergunakannya untuk mendapatkan keuangan. Banyak ni. Ya, gurunya kaya. Diajar satu doktrin, murid-murid hendaklah menginfakkan sebahagian rezeki mereka sebagai bentuk khidmat pada gurunya. Nabi SAW tak pernah mengajar demikian. Para ulama salaf melarang sama sekali seorang guru mengambil manfaat daripada muridnya. Dia mesti berusaha sendiri. Bahkan seorang guru mesti memberikan kepada muridnya. Nah, itu luar biasa. Ulama zaman silam. Berbeza dengan orang sekarang, guru-gurunya kaya dan luar biasa. Sebab murid-muridnya telah didoktrinkan demikian. Tuan-tuan, saya pernah melalui zaman itu. Ya. Yeah. Ha, di perjalanan hidup kalau nak cerita, tuan-tuan pernah lalui semuanya itu. Ya. Yeah. Ha, masuk dalam ilmu tarikat dan sebagainya. Luar biasa sekali, ya. Yeah. Ha, tetapi tidak ada ketenangan sebab kita sentiasa minta doa kepada Allah, ya Allah, kalau inilah jalan yang benar, tetapkan aku di situ. Kalau tidak, kau tunjukkanlah aku jalan yang benar berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Rasul-Mu, ya Allah. Sampai masanya Allah tunjukkan. Ya, yeah? Baik. Jadi, itu secara intro. Sekarang kita akan masuk tajuk ni. Dan tajuk ini seperti mana saya punya prinsip. Nah, ni dia tuan-tuan. Ambil soal satu. Senang je kan? Ha, jadi saya takkanlah baca semua. Tuan-tuan, baca. Ya. Yeah? Ha, ini saya buat petang tadi, alhamdulillah cukup masanya. Petang tadi saya photoshoot, siap untuk tuan-tuan. Supaya sekiranya berlaku sesuatu yang tuan-tuan tidak berpuas hati, ah, boleh refer kat sini. Baik. Mungkin tak dapat semua, eh. 30 ke. Kongsi-kongsilah. Dapat, eh? Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa perkara yang nak saya highlightkan, yang nak saya jelaskan dalam sesi ni, maklumkan pada saya. Ya. Yeah? Mungkin ada perkara ke, isu-isu yang rasa terbuku dalam hati ke, yang nampak rasa keliru ke, tak berpuas hati, maklumkan nanti. Baik. Jadi kertas kerja ni yang saya tulis ni, yang saya ambil daripada tulisan beberapa penulis. Saya cuma susun, olah semula, edit, tambah sana sini. Baik. Kaedah untuk kita memahaminya adalah, yang pertama di situ saya sebutkan, semua kitab-kitab yang ada di Malaysia yang telah diterjemahkan untuk bacaan lanjut bagi tuan-tuan semua. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak akan temui kebenaran kalau hanya sekadar berdasarkan apa yang saya berikan. Sebab itu untuk menemui kebenaran, tadi Imam Syafi'i rahimahullah sebut, bersungguh-sungguh, berijtihad. Maknanya mesti rajin menyemak kitab. Tuan-tuan, bila berlaku perbezaan, kadang-kadang kita hanya sekadar menerima saja apa yang orang sampaikan tanpa kita menyemak. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada kita ni. Tengok prinsip di depan. Ini ayat yang sangat penting, menjadi peringatan bagi semua orang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah perintahkan kita apa, tuan? Adil. Dalam ayat-ayat yang Allah sebut, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar berlaku adil dan ihsan. Ini nak memiliki sifat adil ni, tuan-tuan, maknanya syarat yang pertama dia perlu ikhlas, dan kedua dia kena ada sifat keterbukaan, dan yang ketiga dia mesti sifat untuk merujuk kembali kepada kebenaran bila telah sampai kebenaran itu kepadanya, walaupun bertentangan dengan apa yang dia pegang dan dia faham selama ini. Ini prinsip penting ni. Barulah kita akan menemui kebenaran. Ya, tapi kenyataannya apa yang berlaku apabila berlaku sebarang perbezaan, sifat keadilan ini hilang. Yang datang adalah sifat hawa nafsu. Maka bila kita membaca suatu kitab yang ditulis untuk ya menolak kitab yang lain ataupun orang yang lain, bila kita semak dengan teliti, rupanya penuh dengan penipuan, tadlis, memutarbalikkan fakta. Dan inilah yang berlaku kepada ya di antara ulama'nya yang berkait dengan ini, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang digelar padanya Wahabi itu.
Tuan-tuan jangan salah faham eh. Kita bukan mengajak kepada orang. Ya. Kebenaran itulah yang lebih hak dibela. Sesiapa sahaja dia. Ya. Dan setiap para ulama itu dia seperti kita juga manusia. Ya, ada kesalahan. Ya, tetapi kesalahan mereka jika dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan sedikit. Kebaikan itulah yang menguasainya. Ya, sekadar memberi contoh. Ya, seperti umpamanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ni, banyak sekali orang yang menzaliminya. Banyak sekali kenyataan-kenyataan palsu kitab-kitab yang ditulis bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menelitinya secara adil sebagaimana yang diperintahkan. Ya, kadang-kadang apa yang dia sebut tetapi ditulis bukan yang dia sebut. Kita tak menguasai, tak boleh merujuk langsung kepada kitab Arab itu. Lalu kita tidak mengetahuinya. Rupa-rupanya banyaknya manipulasi. Seperti juga Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, yang orang sangat allergi, takut, fobia bila disebut Wahabi, sesat terus ada dalam kepala kita. Padahal bila kita membaca latar belakang hidupnya dan perjuangannya dan kitab-kitab yang ditinggalkannya ada di depan kita, kita tidak temui apa yang orang tuduhkan. Di antara ulama-ulama yang menuduh mereka itu terkenal ulama-ulama yang menjadi rujukan umat. Saya bagi contoh, ya, cuba tuan-tuan refer pada buku surat. Ah, dia tunggu lompat-lompatlah tak ikut susunan. Sesekali kita kembali pada tu, eh. Ha, contoh, ini sebagai gambaran secara keseluruhan. Oh, saya pun tak jumpa lah. Tidak, tuan-tuan, eh. Sekadar memberi contoh. Ya, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Berapa? 27. 27? Oh, betul, eh. Syubhat-syubhat, eh. Ah, contoh, betul. Terima kasih, Syekh. Lihat, syubhat-syubhat kata Syekh Muhammad bin Al-Wahab ni banyak. Banyak sekali. Ya. Tetapi di setiap saat, di setiap zaman ada para ulama yang ikhlas yang menjelaskan, ya, penipuan-penipuan tersebut. Dan ini boleh kita lihat daripada dalil-dalil yang contohnya. Ya. Contohnya pada buku surat 28. Tengok, berkata, ya, Syekh Alwi Al-Haddad. Siapa tak kenal ni tuan-tuan ni? Seorang ulama besar di Hadramaut, Yaman. Yang sekarang ni yang Habib-Habib itu semuanya dari sinilah. Tuan-tuan, eh, lihat apa dia kata. Dia kata apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan para pengikutnya berkata, tongkat saya adalah lebih baik daripada Muhammad kerana ia dapat membunuh ular dan seumpamanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah mati dan tidak terdapat manfaat sekali padanya. Dia menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab berkata demikian. Padahal pada hakikatnya Syekh tidak berkata demikian. Dan dia sendiri membantahnya. Lihat contoh di bawah nanti, dibantahnya. Salah seorang ulama yang sangat sengit menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah Said Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Ini tuan-tuan sangat terkenal. Dulu saya termasuk juga orang yang seperti ini tuan-tuan. Ya, sampai saya membakar kitab-kitab yang ada pada saya. Tetapi begitulah berlalunya masa, ya. Bila kita kaji kembali dengan pemikiran terbuka, minta kepada Allah, ya Allah, kenapalah jadi begini? Ya, rupanya berbeza bila dirujuk kitab-kitabnya yang asal. Lihat, oh, saya ada banyak kitabnya tuan-tuan. Ya. Ha, jadi bila kita lihat langsung kitab aslinya berbeza, tak ada. Bahkan dia membantah kembali. Ini semua dia kata, ya, apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata, subhanaka hadza buhtanun azim. Kalau saya ayat saya begitu, eh. Baik, sini contoh tengok. Syekh Ahmad Zain Dahlan ni terkenal sekali, tapi bukunya telah dibantah oleh salah seorang ulama India yang sezaman dengannya, ya. Nama apa tak ingatlah, tapi ada di sini nanti, ya. Dan dia berjumpa sendiri langsung berdialog dengan Syekh Ahmad Zain Dahlan ini, ya, menyebutkan kebatilan-kebatilan yang disandarkan di situ. Sampai ada di antara para ulama tuan-tuan menyebut, menuduh begitu ekstrimnya pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, mengatakan dia ketika ibunya dan ayahnya, ya, bersama-sama, dia lupa menyebutkan doa, lalu syaitanlah yang memasukinya dan lahirlah dia. Bayangkan tuan ni, ini para ulama besar ini berkata demikian. Kalau kita fikir, eh, takkan ulama tu salah? Ni tak masuk akal ni. Ha, sebab itu para ulama pun bila dia berbeza pendapat, kadang-kadang dia juga dikuasai oleh hawa nafsu. Maka ketika itulah kita kena membezakan di antara kebenaran ataupun hawa nafsu, ya. Jadi banyak sekali ada kitabnya dan saya sebut di situ tuan-tuan, banyak kitab-kitab. Ah, tuan-tuan rujuk di situ, ya, kena belilah maknanya. Ya, ini sekadar contoh. Baik, kita kembali ke sini. Ya. Sebab itu Nabi SAW berpesan pada kita semua, peringatan bagi semua, kesalahan tak boleh diikut, kebenaran wajib kita ikut walaupun daripada orang yang lebih bawah daripada kita. Walaupun tarafnya murid, bila kebenaran dia lebih benar, gurunya salah, wajib kembali. Itu kaedahnya. Betul kan? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni buat kesalahan. Tapi yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah, rujuk kembali kepada kebenaran. Sebab itu bila kita menuduh seorang, ya, kita hendaklah takut dengan pesanan Nabi SAW ini.
Ya. Nabi SAW menyebut daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna namal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Apa jawapannya? Kalau kita tanya orang kat dunia ni siapa muflis? Blacklist. Kemudian di istihar, di lelo, lepas tu masuk di bawah penguasaan dan jagaan jabatan insolvensi. Betul kan? Dia tak memiliki dirinya, pasport semua ditarik. Ya, hartanya diatur tu, perbelanjaan diatur. Oh. Itulah kalau pemahaman. Dan begitu juga lah yang dijawab oleh sahabat Nabi SAW. Para sahabatnya, qalu al-mufisu fina man la dirhama wa la mata. Ha, ni nampak. Ya. Ya, dia jawab apa? Ya Rasulullah, bagi kami muflis tu ialah orang yang tidak memiliki buang walaupun harta. Tak ada apa dia. Sama tak? Mirip dengan orang sekarang kan? Ha, cuma orang sekarang lebih advance. Ya. Dia tu diurus. Dia tak ada hak atas diri dia. Baik. Kemudian Nabi SAW menjawab, faqal innal muflisa. Ha, ini yang paling penting. Min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama haza wa qasafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Ya. Apa maksudnya? Sebenarnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak. Pahala apa? Pahala solat, puasa, zakat. Akan tetapi semasa di kehidupan dunia dia pernah mencaci seseorang, mengata orang. Ya. Dan dia menuduh seseorang tanpa bukti. Ha ni, tuduh. Tuduh siapa? Seperti contohnya, ni Syekh Wahabi ni. Ha ni ustaz ni Wahabi dah ni. Ha, ni sesat dah ni. Memecah belah masyarakat. Dia dengar tak apa yang disampaikan pun. Dia dengar hanya gosip-gosip, rumours, hearsay. Ha, maksud Inggeris kata. Ya. Yeah? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita sangat-sangat dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, bila datang kepada kamu berita daripada orang fasik, hendaklah kamu fatabayun. Clarify. Bahasa Inggeris ni. Tabayun, bahasa Arab. Bahasa kita kata apa? Tabayun, ya? Yeah? Selidik. Check dulu. Pastikan betul atau tidak kenyataan ni. Jangan sesa dengar, terima dan sebarkan pada orang lain. Sekarang lagi mudah nak dapat yang ini. Ya, yeah? Muflis sendiri. Dapat je maklumat, terus SMS pada orang semua. Hantar. Nah. Ya, yeah? Dia tak bertaubat, jalan dia. Sebab itu, ya. Di dalam Quran Allah sebut allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka akan Allah berikan keamanan dan Allah akan berikan mereka petunjuk. Dua ni. Bila ada dua syarat, beriman dan tidak melakukan kezaliman. Ya. Apa dia? Kezaliman itu yang pertama para ulama mengatakan iaitu syirik. Ya. Yeah. Kemudian tiga lagi dalam satu hadis sebut, yang pertama doa yang tak diampun, dosa yang tak diampunkan syirik pada Allah. Ya, yeah. Kecuali dia bertobat. Yang kedua iaitu dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia dosa kepada Allah? Tak menunaikan hak-hak Allah beribadah dan sebagainya. Yang ketiga, dosa dia sesama hamba. Yang ini nanti akan menyebabkan orang muflis. Ya. Yeah. Di dunia dia kata orang tu, dia kata orang ni, dia tak check, dia tak ajak tanya, betul ke engkau kata gini? Boleh tolong terangkan tak? Contohlah macam kita lihat orang umpamanya. Ni saya pernah dengar ni ustaz ceramah. Ya. Yeah? Lepas saja solat dia teguh. Dia ceramah dia teguh. Ni ada setengah orang ni, lepas saja imam bagi salam bangun dan keluar. Tak ada adab. Tak tunggu pun nak berzikir bersama imam, nak berdoa. Kadang-kadang imam tengah berdoa ni dia bangun je. Tak ada adab langsung orang macam ni. Ni betul ke tidak ni tuan? Tak betul. Yang pertama dia buruk sangka dengan seorang. Yang kedua, dia khilafus sunnah. Kerana Nabi SAW, ketika berzikir selesai memberi salam, beberapa keadaan Nabi lakukan, mencontohkan pada umatnya. Ada yang pertamanya, Nabi SAW selesai saja memberi salam, dia duduk dan berzikir. Para sahabatnya juga berzikir. Bahkan, diriwayatkan hadis, Nabi berzikir sampai terbit matahari. Yang kedua, Nabi SAW selesai memberi salam, terus bangun dan pulang ke rumahnya. Ini, tadi orang yang bangun, ikut sunnah Nabi lah. Ya? Yeah? Kalau dia mengenakan perkataan demikian, dia dikhuatiri terkena penyakit istihza, menghina Nabi SAW. So, otomatik perkataannya demikian. Contoh macam kita kata beginilah, menyimpan janggut tu sunnah. Alah, tak senonoh, nampak macam kambing je. Tak handsome lah, tak mature lah masuk pejabat. Ya, nampak berserabut je. Ataupun, syekh, nampak alim, nampak janggut. Nampak? Dia sebenarnya mengatakan pada siapa? Bukan pada orang itu. Pada Nabi SAW, sebab Nabi menyunahkan kita. Ya, contoh. Ya. Yang kedua tadi saya sebut, dia tu buruk sangka pada orang itu.
Alangkah baiknya kalau dia berbaik sangka, mungkin orang itu ya dia nak keluar cepat sebab dia ada urusan, ataupun dia keluar cepat sebab dia nak pergi kerja di Kuala Lumpur jauh ni. Ya. Dan yang ketiga, yang seterusnya, adakah berzikir itu mesti bersama imam? Tak. Seorang imam terputus hubungannya, selesai saja dia memberi salam, dia jadi imam ketika solat. Dan jangan salah faham bahawa orang yang bangun itu tak berzikir. Sebab berzikir bukan mesti duduk, betul kan? Dalam berjalan, tuan-tuan naik kereta, naik lori ke apa semua, berzikir kan? Tadi sambil-sambil itu, astagfirullah, 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 Allah ma'anta salam dan sebagainya. Hari ini, jadi kalau dijadikan neraca, ustaz itu kebenaran. Ha, macam mana tu? Padahal ustaz itu salah. Saya ini mendengar telinga saya sendiri ni pernah. Ya, seorang anak kecil, solat sebelah ibunya. Lalu datang seorang wanita, masa mukanya marah. Solat dia jauh daripada orang tersebut. Lalu selesai salam, dia tegur yang bawa anak tu. Ya, putus saf ni. Tadi saya solat sendiri, dia tak ikut imam. Alangkah jahilnya dia. Menyalahkan orang yang berilmu. Alangkah baiknya kalau dia bertanya, puan, tadi anak puan duduk sebelah tu, mengikut pengetahuan saya, ya, batal solatnya. Lalu orang tersebut menjawab, dalam kasar tu, bukan macam biasa saya dia. Dengan masam-masamnya, dengan marahnya. Lalu dia kata, pada ilmu saya, yang saya tahu, yang saya belajar, tidak membatalkan. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebut dalam kitab Al-Um. Maksudnya datang dalil tu. Yang dia kata, saya ni belajar daripada Ustaz-Ustaz Azhar tu. Ha, tengok. Inilah banyaknya orang kita dalilnya demikian. Rosaknya cara belajar demikian. Tadi akan sebut, yang pertama sekali dihumban di salah satu tiga tu siapa? Orang yang berilmu ni. Tu yang ikut ayah pin tu, tuan-tuan. Salah seorang dia adalah Ustazah lulusan Azhar. Salah seorang pelajar terbaik tu. Yang banyak mengaku-mengaku Nabi palsu dan sebagainya. Ini orang cerdik ke? Ramai juga yang orang agama ni kan? Ini nampak. Sebab itu kena ingat ni kan? Sebab itu pentingnya menuntut ilmu ni. Ya, dan menuntut ilmu yang bagaimana? Sebab kenyataannya ramai sekali orang yang menuntut ilmu. Tapi dikhawatiri duduk dalam ilmu yang salah. Seperti tadi, Abul Hasan Al-Asy'ari tu 40 tahun tu. Para ulama contohnya, Al-Imam Fakhrur Razi, pengarang tafsir Mafahitul Ghaib. Dia juga di akhirnya menyesal, bertobat kepada Allah kerana dia berkecimpung lama sekali dalam ilmu kalam, dalam membahaskan tentang sifat-sifat Allah. Dia menyesal, aku masuk dalam ilmu kalam tapi aku tak memiliki apa-apa. Alangkah baiknya aku kembali seperti wanita kampung tu, ya, di perdesaan, yang akidahnya benar, mengikut sesuai dengan fitrahnya. Tuan-tuan, kalau cerita ulama yang bertobat ni ramai sekali dalam bab akidah khususnya. Ha, sebab tu kalau saya cerita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat tangkap, memang tak dapat tangkap. Sebab kita bukan talibul ilm yang duduk bersungguh, ya, bertalaki, dan gurunya menyelangkan dalil ini, hadis ini, dan guru boleh ditegur sekiranya silap. Itu kaedah yang sebenar. Kadang-kadang bagi orang yang boleh menapis, kadang-kadang ustaz tu cakap sebut hadis, itu bukan hadis, tapi tuan-tuan terima semuanya, betul kan? Sebab tak ada alat filtering tu, filter tak ada. Jadi inilah yang mendominasi. Yang datang sedikit yang mengatakan salah ustaz tu, takkanlah ustaz tu salah, terkenal tu, ramai pengikutnya yang mendengar kuliah dia. Salah. Saya pernah mendengar satu khutbah yang disampaikan oleh Imam Hafiz, Imam Kabir, di masjid yang besar, ribuan orang mendengar khutbahnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Didatangkan hadis yang dhaif, hadis yang tak boleh digunakan sebagai hujah, iaitu tentang kisah sahabat Sa'labah radhiyallahu anhu. Dibawakan dalil itu. Bila dilihat para ulama hadis, contohnya seperti Imam Bukhari rahimahullah, kalau tak salah sebut, dia sebut perawi salah satu dalam hadis itu adalah munkarul hadis. Ya, ada yang menyebutkan sebagai dajjal. Ini dalam istilah ilmu hadis, dia kerah tadi. Tak boleh pakai langsung hadis tu. Dia boleh datang ke hadis tu. Ini contoh. Letih cerita ni tuan, nak bagi tuan-tuan faham ni. Tapi tak apalah, tak faham. Yang penting saya faham. Tu kaedah ni. Betul kan? Dan yang penting lagi, jangan salah faham. Bismillah. Baik, setakat ni tuan-tuan, boleh nampak tak apa yang saya sampaikan ni? Dia kena bunga dia dulu. Bagi intro. Dia panggil dalam ilmu, kalau orang tulis tesis, dia panggil abstract, sinopsis. Tu. Ya. Yeah. Baru nampak gambaran keseluruhan. Boleh eh? Setakat ni ada soalan apa-apa? Ada soalan? Saya tahu tak ada masalah. Ya. Yes. Berdoa. Yes, situasi ni kalau bukan di surah-surah tadi pasti. Dalam rumah. Ya, ya, mesti. Baik. Ni masalah-masalah cabang lah ni. Ya, yeah. Dia kena pergi masalah pokok. Tapi, okey, KIB dulu yang tu. Ya, yeah. Waalaikumsalam. Tuan, sebab tuan tanya yang pertama, silakan dapat hadiah satu buku. Dalam ni ada jawapan. Saya tolong bagi dia. Tu. Tu untung orang tanya kan.
jadilah orang yang terdahulu dan terdepan. Untung. Cak lagi banyak soalan. Ya, terlebih soalan tak ada dalam kitab ya. Ha, ini untuk bacaan. Bagus kitabnya ringkas, ya. Untuk sekadar pembuka untuk pemahaman. Baik. Baik, saya sambung, eh. Baik, sekarang kita kembali kepada penjelasan kita. Ya, tentang istilah Salafi dan Wahabi. Tuan-tuan, kalau lihat pada kertas kerja ini, cuba kita lihat. Istilah Salafi ini adalah istilah yang paling awal. Dia bukan perkara baru tu. Bukan perkara bid'ah. Bukan perkara yang muhdath, bukan. Ya. Salaf dia adalah perkataan Nabi SAW. Ya. Kalau di siap situ apa maksud salaf apa semua, insya-Allah tuan-tuan boleh bacalah. Tak payah surai lah kot, eh. Boleh. Ada tuan-tuan yang pertama kali dengar perkataan salaf, salafi dia agak kan. Salafiyah ni. Okey, kalau pernah dengar, tuan-tuan di persepsi mana? Persepsi negatif ke positif? Salafi ni negatif ke positif? Okey, sekarang pergi kepada Wahabi lah. Wahabi positif ke negatif? Negatif kan? Tuan-tuan memahami dia sesat dan sebagainya kan? Ha, ni dia. Tuan-tuan pernah tak membaca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni? Pernah baca? Tak pernah? Pernah tak baca tentang akidah daripada lisan dia sendiri? Daripada buku dia tulis tu? Sebab kita nak mengetahui kebenaran atau kebatilan seseorang, yang pertama adalah daripada buku dia. Itu dia. Ya, sumber yang paling utama adalah daripada perkataan dia, penulisan dia. Seperti mana kita nak mengetahui kerasulan Nabi SAW adalah merusi lisannya. Betul kan? Bukan daripada musuh dia. Daripada Nabi SAW itu. Allah istiharkan melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi sebut. La Nabi ya ba'di. Nabi istiharkan. Tak ada lagi Nabi selepas aku. Kalau ada, itu kazzabun. Penipu-penipu. Pembohong-pembohong. Ha, begitulah kita nak mengenali kebenaran. Contoh, tuan-tuan dan puan nak tahu saya ini benar atau tidak. Bagaimana? Yang pertama, menerusi saya bercakap ni. Yang kedua, menerusi saya tulis. Tak boleh berdasarkan kata-kata orang yang lain tu. Kena cross-check dulu. Eh, engkau kata ke ustaz yang kata ni? Ke engkau tambah-tambah? Kan? Dalam ilmu komunikasi, tuan-tuan, dia ajar. Ilmu komunikasi di pengurusan organisasi, dia ajar. Dia panggil dalam istilah bahasa Inggeris, distortions of communications, information. Oh, boleh faham ni? Tuan-tuan mesti faham je ni. Kan? Kerja semua ni. Kerja kilang apa semua kan? Kerja pejabat. Ha. Bila kita bagi satu maklumat, kita atur 5 orang. Kita cerita pada si A, Syekh ni cerita pada B, sampai hujung tak samalah. Ha, itulah distortion. Yeah. Benda yang kecil jadi besar. Out of context. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis juga begitu menekankan perkara ini. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan tentang bab periwayatan hadis ini. Nabi SAW sebut, man kazaba alayya muta'amidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan dirinya untuk masuk neraka. Maknanya dia kata, oh, Nabi SAW telah bersabda. Padahal Nabi SAW tak bersabda pun. Macam semalam saya dengar kuliah lah dekat Masjid Asyarif tu. Ya, yeah, tentang hadis lah. Ustaz tu dia mahir lah ilmu hadis, dia cerita. Saya dengar satu ustaz tu kenal, dia kata. Dia tak sebutlah nama. Macam saya sebut juga pada satu hari. Bila dia sebut, oh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan hadis sekian-sekian. Dia kata dua kesalahan. Yang pertama, hadis tu tak ada dalam Sahih Bukhari. Dia jangan ingat orang duduk depan ni tak ada yang mengaji ilmu hadis yang tahu hadis tu duduk di mana. Yang kedua, hadis tu dhaif. Tak sahih. Dia nak sahih ke hadis tu, dia sebut Bukhari. Bukhari ni bila kita sebut automatik dia sahih. Ni penipuan. Ha, ni persiapkan diri untuk masuk neraka Allah. Berat tak? Ni siapa yang sebut? Para ustaz ni, tuan-tuan. Bayangkan kalau ustaz pun sebut salah dan dia berani berdusta atas Nabi SAW, bayangkan kita orang awam ni. Sebab itu kita sebagai orang yang belajar, orang yang mendengar, kita kena tabayun, cross check betul ke ni. Tapi masalah kita tidak ada kemampuan untuk itu. Maka kita hanya sekadar mengikut. Dan besok kalau masuk ke neraka atau ke syurga, kita akan ikut sama. Kamu akan bersama dengan siapa kamu berada di dunia. Sebab tu Allah bagi akal dia suruh cross check, filter betul-betul. Ha, sebab tu kena duduk dalam majlis ilmu. Ni wajib talabul ilm. Tuan-tuan, kalau dalam urusan dunia kita ni sanggup sejak daripada tadika sampai kalau ada masuk universiti, tak pernah masuk sekolah datang lengan kangkung, betul kan? Ada anak kita pergi sekolah kosong aja. Tak ada kan? Kita check beg anak kita, pensel warna ada esok nak sekolah. Ya, buku ada dan sebagainya. Punya teliti sampai masuk universiti, semua lengkap. Tapi bila datang majlis ilmu, santai-santai saja. Tu ha, tu masalah tu. Itu yang berlaku di masjid surau, tengok orang yang mengaji tu macam mana? Ya. Kalau pengajian berkitab, gurunya je ada kitab. Dia tak ada kitab. Dia lebih hafal dan luar biasa daripada gurunya. Ha, ini masalah. Ya. Dan dia lebih pandai memberi komentar dan komen terhadap orang. Dan dia ada kuasa untuk terminate satu-satu ustaz tu. Ini ustaz ni lain macam ni mengajar ni. Pelik ni.
ni sesat dah ni, tak payah panggil dah. Ha, itu dia. Baik. Jadi kalau lihat di sini, salaf, salafi dan salafiah itu saya sebut, dalilnya banyak sekali. Contoh Nabi SAW sebut pada buku surat 7. Ya. Fattaqillah wasbiri. Ni'mas salaf ana laki. Ada kan? Ada buku surat 7 atas sekali. Ya. Ha, hadis tu tertinggal tu, yang depan dia fattaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya, sebaik-baik salah bagi engkau ya Fatimah ialah aku. Nabi SAW sebut ni, para salah tu maksudnya pendahulu, orang yang paling awal. Dan bila merujuk kembali kepada ayat surat surah At-Taubah ayat 100, inilah dalil dia. Ya, Allah sebut ni, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Lihat, ini menjelaskan tentang salaf. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ada para asatizah yang nak membantah orang yang mengatakan, oh salafi, mazhab salaf dan sebagainya. Dia kata, ini semuanya bukan ada ni. Ya, Nabi SAW tak pernah sebut, para imam-imam mazhab tak pernah sebut, para ulama dulu tak pernah sebut. Ini semuanya adalah benda baru yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan ya, kalau di zaman ini dia kata Syekh Albani rahimahullah, dialah tu lah yang bawa. Padahal ini menunjukkan betapa jahilnya dia terhadap kitab-kitab turas yang lama tu. Buka saja di hadis Nabi SAW, dah sebut dah. Ya. Buka saja contoh saya sebut di situ, ya. Contohnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, muka surat 6, nota kaki. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ni mazhab Syafi'i. Ya. Dia lahir pada tahun 748 Hijrah. Terkenal ni ulama hadis. Dia kata apa? Ya, dia berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kitab ni banyak jilid tuan-tuan. Ya. Ha, insya-Allah saya ada lah macam ni. Kitab tentang perawi-perawi hadis, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Ulama hadis ni, dia pakar ilmu rijal. Ya, sanak-sanak hadis tu ni, ni kepala dia. Super 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 komputer. Dia sebut apa ni? Ya. Ya, dia kata contohnya beliau menyifatkan al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Tuan-tuan kenal Imam Ad-Daruqutni? Tak kenal juga kan? Ha, sebab tu tuan-tuan reserve dulu kalau nak nuduh seorang eh. Ha, tak kenal tak kedal ni berat ni. Ni nanti jadi muflis lah. Tak habis lagi macam hari muflis tadi. Betul kan? Ha, ni menuduh tanpa bukti. Ya. Ha, ni dia. Menuduh ulama. Padahal ulama tu entah-entah dia pahala banyaknya akibat tuduhan kita. Untung dia. Satu dia dapat dua pahala. Satu orang yang menuduh dia, dia dapat pahala. Satu lagi orang mengikuti apa yang dia sampaikan, dapat pahala. Kita akhirnya papa gerana. Apa jasa kita terhadap Islam? Tak nampak. Ha, ni berat ni. Berhati-hati. Dia kata apa? Beliau menyebut Imam Daruqutni ni adalah ulama hadis. Sama tadi dengan ya, Imam Tirmizi apa semua tu. Dia pakar ni dia. Ya. Ha, dia kata apa? Imam Zahabi kata terhadap Imam Daruqutni ni, ya, sebagai seorang imam ahlul hadis yang ahli tentang ilat penyakit-penyakit dalam hadis dan orang yang sangat benci kepada ilmu kalam, beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang salafi. Siapa sebut ni? Bukan Ibnu Taimiyah juga. Ulama al-Imam Az-Zahabi, ulama Syafi'i. Eh, banyak lagi. Kalau tak silap saya dalam Sahih Muslim syarah oleh al-Imam Nawawi rahimahullah, banyaknya perkataan salafi ni dia sebut. Ya. Kalau contoh saya nak bawa sini tuan-tuan, ya, banyak sekali ni perkataan ini. Sekejap nak tengok ada tak. Ya, banyak sekali kitab-kitab menyebutkan perkara tersebut. Kalau kita tengok tuan-tuan, dia dua perkataan yang selalu disebut, salafi dan athari. Ini dulu-dulu ulama salaf. Ya. Banyak sekali. Ya, athari dan salafi itu sama saja. Jadi ringkasan kita lah senang. Ya. Memudahkan cerita maknanya perkara ini bukan baru. Sejak daripada Nabi SAW, para sahabat dan para ulama. Contohnya juga, ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan tentang salah seorang ulama yang namanya adalah Al-Imam Salahuddin Abdul Rahman bin Uthman bin Musa Al-Qurdi Al-Syafi'i. Dia adalah seorang salafi, bagus akidahnya. Tengok, ya, dalam kitabnya Tazkirah Al-Hufaz. Ya. Ha, banyak ni di sini. Ya, sekadar nak sebutlah contoh-contoh. Nanti nak sebut ada tak ulama yang kita kenal. Ya. Ha. Kalau sebut ni tuan-tuan tak kenal pula eh. Tak apalah, sebut contoh sudahlah. Maknanya ada. Tuan-tuan boleh cross check lah kitab saya sebut tu, insya-Allah tuan-tuan akan jumpa. Senangnya sekarang dalam internet. Kita pergi ke kitab, kita Google je, tulis salafi dan nanti dia keluar semua senarai tu. Ah, senang sangat.
tak payah nak bidik satu-satu. Kan? Macam kita nak cari perkataan dalam kita punya word, kita type-type tu kan? Ha, tulis perkataan Allah Ta'ala. Dia akan jumpa semua sekali. Senang sangat. Mudah sekali nak melakukannya. Untuk mencari kebenaran di zaman ini mudah. Baik. Ya, jadi istilah salafi ni, okey. Secara kesimpulannya, apa maksud salafi ni? Ya. Ha, di sini sebut. Buka surat 6. Salafi ialah setiap orang yang berada di atas manhaj salaf dalam akidah, syariah, akhlak dan dakwah. Dan salafiah pula adalah nisbah kepada manhaj salaf, iaitu penisbatan yang baik pada manhaj yang benar dan bukan suatu perkara bid'ah dari mazhab yang baru. Ya. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata apa? Bukanlah menjadi satu keaiban ke atas sesiapa yang menzahirkan mazhab salaf dan menisbahkan kepadanya dan berbangga dengannya, bahkan wajib menerimanya dengan kesepakatan kerana mazhab salaf tidaklah ada melainkan ianya benar. Tuan-tuan, ulama-ulama hadis dulu mengarang kitab, ada dia kata kitab apa? Ya, akidah mazhab salaf. Tu, tahun 300 Hijrah semua sekali. Dan alhamdulillah saya mengajar satu kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara, namanya Syekh Abdul Qadir, bukan Abdul Qadir, Syekh Muhammad Al-Mandili. Kejap. Saya berlupa dalam mengarang ni. Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah. Iaitu kitab yang bertajuk Perisai bagi sekalian mukallaf atas mazhab salaf. Saya ajar kitab tu, kitab akidah. Syekh ni ulama Nusantara ni, ulama besar di Masjidil Haram, Asy-Syafi'i. Dia menjelaskan tentang akidah mazhab salaf. Ya. Ini bab panjang pula nak bahas, berbeza dengan mazhab khalaf yang dipegang sekarang yang orang nisbatkan kepada Asy'ariyah. Kerana Asy'ariyah tu mazhabnya ilmu kalam. Tengok ulama tadi tu, pantang dia ilmu kalam. Bukan ulama tu je, Imam Darqutni, Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Ya. Perintahkan orang yang belajar ilmu kalam tu diusung keliling kota, naik ke atas kenderaan unta ke apa, di rotan dia, dicambuk dia keliling ke satu kota. Ilmu kalam tau. Ilmu kalam. Tahu kan? Kalau tak belajar tak tahu pula. Ilmu kalam maknanya ilmu berjidal, berkata-kata, pandai dia. Menggunakan kaedah falsafah. Sanadnya sampai ilmu ke mana? Sampai Aristotle, Plato. Ha, tu dia. Ilmu kalam tu dah yang menguasai. Kalau kita kaji sanad dia sampai ke situ. Dan dia sama bertemu pada Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Qadariyah semuanya, itulah dia punya induk ilmu dia, ilmu kalam. Jadi kalau kita sebut sensitif ni. Sebab itulah ilmu yang mendominasi sekarang, akidahnya berdasarkan ilmu kalam. Tuan-tuan kalau belajar ilmu akidah sifat 20, dia akan terangkan istilah-istilah ilmu kalam. Ya. Seperti apa? Jauhar, arad, ya, apa lagi? Zarah, jirim, jisim. Itu semua tuan-tuan saya kaji, 10 prinsip itu adalah prinsip Aristotle dalam berdebat. Padahal mazhab salaf itu adalah kembali kepada Nabi SAW berdasarkan Quran dan hadis. Contoh kita menjelaskan tentang sifat Allah. Tak perlu kita mendatangkan menjelaskan, menafi dan mengisbatkan. Kaedah ilmu kalam ni dia banyak guna kaedah menafikan. Sedangkan kaedah Al-Quran, kaedah mazhab salaf adalah menetapkan. Dipaham ke tak ni? Contoh, kita mendatangkan sifat Allah. Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak beranakkan. Cukup datangkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah berhenti, faham dah. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu kalam dia pergi jauh lebih tu. Beyond the border. Ya. Exit. Gunakan. Nak faham ilmu kalam ni begini. Contoh. Dia nak membuktikan bahawa matahari itu ada, dia datangkan ratusan dalil. Dalil yang pertama, matahari sekian ada. Yang kedua sekian, yang ketiga sekian, empat sekian, sampai 100. Perlu ke nak membuktikan matahari itu ada di siang hari dengan 100 dalil? Tak perlu. Cukup satu, matahari nampak dah cerah alam, ada bukti, sudah. Tak, dia mendalami. Sebab itu, salah satu contoh yang klasik, yang luar biasa, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang saya sebut tadi tu, ulama kalam ni, mengarang kitab Asasus Taqdis, salah satu kitab dia. Pernah satu kali dia naik, pergi ke satu kota, ramai ni pengikut dia. Ya, lalu-lalu di hadapan seorang makcik tua yang sedang berada di luar rumah, kalau tak silap saya. Ya. Lalu orang tanya pada makcik, "Makcik tak kenal?" Makcik tanya, "Siapa tu ramai sangat orang ikut dia?" Ya. "Makcik tak kenal ke siapa dia?" "Mana nak kenal." Makcik tu, ya. "Makcik, dia tu adalah seorang ulama yang boleh membuktikan bahawa Allah itu ada dengan 1000 dalil." "Oh, hebatlah tu pada muridnya, 1000 dalil tu nak buktikan Allah Subhanahu Wa Taala." Apa kata makcik tu? Celaka orang itu. Adakah perlu untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu ada? Perlu datang ke 1000 dalil. Cukup satu saja. Ya. Bahawa alam ini ada, Allah lah yang menciptakannya. Fitrah manusia sendiri mengakui bahawa alam ini tak akan ada kecuali ada penciptanya. Sebab fitrah itu dah bukti dah. Cukup. Celaka nak datang sampai 1000 dalil baru nak yakin. Oh, maknanya dia banyaknya penyakit tak yakin. Itulah mafhum mukhalafah dia.
ilmu kalam ni. Kalau ilmu kalam tu kita belajar, dia akan terangkan sifat Allah dia banyak negatif kan. Dia nak puji Allah tu je dia. Contoh kita kata, dalam kaedah Quran, mazhab salah dia kata Allah itu ya maha agung, maha kuasa, maha pemurah, kan? Allah itu maha memperkenankan doa. Allah itu sangat ya mengampunkan dosa hamba-hambanya. Allah itu apa lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim semua kan? Itu semua menetapkan sifat Allah yang sifatnya sifat subutiah dalam akidah. Tapi ahli kalam dia tak pergi dari situ. Dia pergi kepada sifat salbiah. Banyak lagi. Dia nak buktikan, nak menyucikan. Dia kata Allah itu ya, Allah itu dia tidak tersusun dari jirim dan jisim. Dia tidak berdarah, tidak berurat, tidak boleh dipecah-pecahkan. Ha ni kan, nampak? Itu nampak tujuan dia nak mensucikan Allah, tapi pada masa yang sama sebenarnya hakikatnya dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia nak menyamakan dengan makhluk. Ya, dia kata Allah itu tidak tidur. Memang betul lah, Allah tidak tidur. Ada satu lagi dia. Allah itu bukan tukang sampah, Allah itu bukan tukang cuci, Allah itu bukan guard. Ada sebut begitu. Ini dalam kitab akidah ni dia ajar begitu. Tuan-tuan, adakah itu bentuk yang positif atau negatif memuji itu? Negatif. Contoh kita pergi jumpa raja lah. Wahai raja, awak bukan office boy. Kan nak kata dia tu bukan office boy. Wahai raja, engkau ni bukan operator kilang. Memanglah dia bukan engkau operator kilang kan, tapi dia raja. Tapi agak-agak raja kalau kita dia dengar kita buat pujian dalam bentuk penafian macam dia suka.